caranya kita tekan pedal rem, terus kita tekan yang ini. Ini udah nyala sekarang. Oke, sekarang kita ke depan. Ini AC-nya besar banget ini. Dan di sini kerjaan saya tuh bukan cuman ngerawat mobil teman-teman ya, bukan cuman nyuci-nyuci mobil. Kerjaan saya tuh banyak, pokoknya segala dipegang lah saya tuh kerja. Kalau ada listrik yang mati saya betulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin. Nah, di vlog kali ini hari Jumat ya teman-teman. Kalau orang-orang itu hari Jumat pada libur, tapi kalau saya itu tetap kerja ya teman-teman. Karena kalau hari Jumat itu majikan saya pada libur, mobilnya itu kan pada nggak keluar ya. Nah, jadi kesempatan saya untuk nyuci mobil. Pokoknya ikuti terus video saya selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang menanyakan seputaran DKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Nah, ini situasi rumah majikan saya. Seperti ini ya teman-teman, sangat sepi. Dan bukan hanya di rumah majikan saya, di luar juga sangat sepi sekali, nggak ada orang ya. Karena kalau hari Jumat itu pada tidur guys. Nanti bangun-bangunnya itu sekitar jam 11 ya, ketika orang-orang mau berangkat sholat Jumat. Nah, bisa teman-teman lihat tuh, banyak sampah itu. Semalam anak-anak kecil main bola di sini, pada buangin aqua, botol aqua. Nah, ini saya mau nyuci mobil yang Lexus sama mobil yang ini nih, punya madam, mobil yang PW. Sekarang saya mau nyuci yang ini dulu nih, yang PW dulu, mobil mungil. Masya Allah, tuh lihat bekas kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalemannya. Kita buka dulu yang sebelah sini, ambil sampahnya dulu. Banyak ini kertas sampah. Mantap mobilnya. Ini cocok buat mobil keluarga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini teman-teman ya, kalau kita kerja di Arab Saudi itu harus rajin pokoknya, nggak usah banyak mengeluh ya. Dan alhamdulillah saya tuh walaupun di Indonesia nggak punya mobil, belum lah ya, insya Allah kedepannya saya punya mobil, amin. Nah, ini mobil mewah ya, mobil VW. Lihat Volkswagen. Nah, ini cara ngidupinnya seperti ini teman-teman tuh. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi, walaupun supir kan di sini beda ya cara ngidupinnya. Jadi nggak pakai kontak yang sebelah sini. Nah, pertama-tama teman-teman kita injak pedal rem ya. Kita harus diinjak pedal rem, terus tekan yang ini nih, engine start ya, start stop. Jadi buat ngidupin, matiin di sini. Kalau nggak ditekan pedal rem, ini nggak bakalan hidup. Tuh, nggak hidup. Hidup-hidup, cuman mesinnya nggak hidup. Ini nggak bisa jalan ya. Cuma AC, layar yang hidup. Nah, caranya kita tekan pedal rem, terus kita tekan yang ini. Nah, ini
udah nyala sekarang. Oke, sekarang kita ke depan. Ini AC-nya besar banget ini. Terus kita buka ini nih, lem tangan. Nah, udah dibuka. Nah, persnelengnya lihat, kecil banget. Nah, caranya kalau mau maju kita tinggal kebelakangin seperti ini. Nah, ini udah nyala. Ini netral. Kalau mau mundur, ini tekan gini. Tuh. Kelihatan kameranya ke belakang ya. Oke, kita maju. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Ini suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Ini mantap banget, guys. Kita menuju ke tempat pencucian ya. Tempat cucinya di sini nih. Di bawah kurma. Taruh di sini, cari tempat yang teduh. Nah, kita kembalikan ke N. Nah, setelah ke N kita tekan tombol V. Ini buat parkir. Terus kita tarik ini rem. Oke, setelah itu kita matikan. Nah, udah beres. Kita tekan kunci. Kita keluar. Dan sekarang saya mau nyuci. Tuh, kotor ya. Tuh, mantap mobilnya. Ini mobil madam. Jadi pekerjaan saya setiap hari Jumat pasti nyuci mobil, teman-teman ya. Kalau orang-orang itu pada libur hari Jumat itu ya. Kalau saya mah hari Jumat itu malah kerja sibuk. Oke, kita lanjut nyuci. Bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh dulu dengan air. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin kerja ke Arab Saudi ya. Jadi seperti ini kerjaan supir itu. Cuman ngilangin debunya aja, guys. Tidak terlalu kotor juga ini. Ini hari Jumat itu banyak saya nyuci mobil, guys. Kemarin sebagian udah dicuci ya. Kemarin sebagian 4 mobil udah saya cuci. Nah, ini sisanya. Karena kalau di sekaligus kan hari ini, gak kekejar. Karena jam 11:30 itu harus berangkat sholat Jumat. Ya. Thank you.
Dan di sini kerjaan saya tuh bukan cuman ngerawat mobil, teman-teman ya, bukan cuman misi-misi mobil. Kerjaan saya tuh banyak di sini. Pokoknya segala dipegang lah saya tuh kerja. Kalau ada listrik yang mati saya betulin. Terus ada kloset yang rusak saya betulin ya. Ada AC yang rusak, yang AC-nya bocor saya betulin ya. Yang AC-nya itu di kamar madam keluar air ya, bocor. Saya betulin, bersihkan ya. Jadi pekerjaan saya itu bukan megang satu pekerjaan seperti ini. Kalau megang satu pekerjaan mah enak guys, gak terlalu capek ya. Ini kadang kalau lagi nyuci mobil, kadang ditelepon suruh ini suruh itu sama majikan nih. Tapi kita tetap nggak bisa nolak ya, harus nurut karena kita juga kerja ya. Biar disayang sama majikan nih. Nah ini udah beres, tinggal di sabun peri ya. Nah kita lihat nih guys, nih pohon kurma. Lihat masya Allah tabarakallah, kurmanya sangat lebat sekali. Ini sekitar 1 bulanan lagi pada kuning nih. Masya Allah tabarakallah. Yaudah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Abdurrahman undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.